Okey, assalamualaikum guys. Hari ni kita akan buat tutorial nak pasang meter RPM kosong. Dulu saya pernah pasang ni kat sini. Okey. Okey, sana saya nak buat dia punya cara pemasangan dia semula. Benda yang kita kena buka adalah bahagian lampu kepala ni. Dada ni. Dan juga di sebelah sini. Sini kita kena buka semua. Nak buka ni boleh. Kena buka ni dulu. Kena buang raga dulu. And banyaklah kita consume masa dekat nak buat ni, okey. Jom kita try pasang. Shooting star, got more than a couple of people going mad. I swear they're rooting hard. Tell them I'd be big. Okay, salah satu sebab kenapa anda nampak banyak wire kat sini sebab sebelum ni saya dah pernah pasang meter RPM ni dan ini adalah wire yang dulu. Okay, tangan yang berlanjut. Bila anda beli meter RPM ni, dia akan bagi seketul macam ni dan seketul lagi wire. Wire ni untuk tersambung dekat ignition coil. Dia ada macam splitter lah kat sini. Cuba tengok eh. Sekejap eh. Okay, dia ada satu splitter. Okay, dekat sini dan bahagian ni besi ni adalah untuk sambung daripada wire original lah yang hitam ni. Kalau ada motor anda, dia akan ada satu ada wire original yang akan sambung ke sini kan. Okay, ini sambung sini. Yang lebih ni, yang female ni, kita akan sambung ke sini. Itulah konsep dia. Dia akan pakai satu splitter. Dan wire yang lebih ni akan ke meter. Yang lebih ni akan masuk ke meter RPM ni lah. Yang color putih ni. Ini untuk kita baca dia punya RPM ni. Okay. So, kita try buat balik wiring ni. Buat wiring ni agak serabut. Cabut ya. Cabut saja. Okey. So inilah yang saya kata tadi, yang wire coil ni yang bersambung kat sini. Ini adalah positive electrode dia. Yang sedia ada di motor kan. Kita cabut wire ni. Jap kamera terbalik pula. Okey. Cabut wire ni. Kita sambung dengan yang diberi oleh meter PM tadi ke sini. Okey. Yang ni keluar dia. Kita sambung sini balik. So motor dapat dihidupkan dan pada masa yang sama kita dapat baca dia punya reading RPM. Okey. Okay, sebelum tu, untuk bagi dia lebih safety, kita akan pakai heat shrink tube nak tutup dia punya connection dia supaya tidak short. Senang ya, anda panaskan ini sini, heat shrink tube, dia akan mengecut. Okay. Dah siap. Okey, kita tadi dah selesai nak pasang dia punya wire untuk RPM.
sini. Okey, kali ni kita nak tarik wire dia punya kuasa dia yang 12 volt tu. Okey, kita tengok sini dekat kunci ni, bahagian ketul kunci ni. Dia ada wire merah dengan wire hitam. Okey. Wire merah ni adalah wire yang sentiasa hidup 12 volt ya. Yang arus, laluan arus dia akan ke wire merah dulu. Kemudian kunci. Bila kunci on, bila dia on macam ni, okay, dia punya arus tu akan mengalir ke wire hitam. So di sini kita akan sambung dekat wire hitam lah. Okay, wire hitam adalah dia punya kuasa untuk yang dari kunci, bukan dari bateri. Dari bateri yang ni, dari kunci yang ni. Okay, tak apa, kita akan try pasang untuk anda. Okey, anda tengok kat sini Yang wire merah dari, okey, wire hitam ni adalah yang dari kunci kan. Okey, kita tengok kalau wiring RPM ni dia ada warna oren, warna merah, warna hitam. Hitam adalah negatif. Oren adalah supposed to be dari bateri. Merah adalah yang wire hitam ni. Okey. Bila kita on, ini adalah pemasangan untuk test saja. Bila kita on, kunci macam ni. Tu. Okey. Sekali lagi, yang merah ni dari bateri, yang hitam ni dari kunci. Okey. Kita sambung yang ke hitam ni untuk hidup ke RPM. Bila kita on kunci, dia akan hidup. Kalau anda sambung merah ni, dia akan hidup je. Dia takkan mati pun kalau RPM tu. Okey. Yang hitam ni yang kita kena sambung. Yang wire hitam ni kita sambunglah ke ground. Contohnya saya ambil jadi besi ni lah. Ground tu maksudnya body motor tu. Anda boleh sentuh je kat mana-mana body motor ni, dia akan jadi ground lah. Okay. Bila semuanya dah bersambung, kita nak test wire putih ni tersambung yang ke wire biru tadi yang kita ambil dari coil ni, coil bawah ni. Okay. Nampak eh? Tekan on dan start motor. Sekarang ni kita nak percantikkan wire, nak kemaskan wire. Okay, kalau anda tengok wire ni pendek je. That's mean anda perlukan wire yang lebih lah untuk kita tarik sampai ke, kalau macam saya nak pasang sampai ke atas tu, ke sana ha. So saya kena perlukan wire yang lebih lah untuk pasang RPM ni. So itu adalah anda punya kreativiti lah untuk cari mana-mana wire yang bersesuaian dan sambung ikut terminal yang betul eh. Okey. Saya rasa semuanya sampai wire dia. Tu dia. Tak payah tarik wire pun sampai je sebenarnya. Okey. Okey, so nanti dia punya hasil dia akan jadi berkawan macam ni. Kawan kunci. Okey. Dan bila kita start, so guys, ini adalah hasil dia. Okay, dah siap semua pasang. Okay, so try on. Nampak. Okay, terima kasih kerana menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu anda memasang meter RPM dari Koso ini. Okay, thank you dan selamat menyambut kemerdekaan Malaysia.